Allahumma ya Rabb, asli ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya Rabbal alamin. Ya Allah, mulai hari ini kami mohon kepadamu, bimbing kami untuk berubah ya Allah. Bimbing kami untuk berubah supaya lebih dekat dengan ridhamu, lebih dekat dengan rahmat dan keberkahan darimu ya Rabbal alamin. Allahumma idza kana wahidun minna ba'idan anka, ya Allah, qaribhu ilaika ya Rabbal alamin. Ya Allah, jika ada satupun di antara kami yang masih jauh darimu, jauh dari menunaikan salat, jauh dari bacaan Al-Quran, jauh dari ketaatan, maka mulai hari ini mohon sentuh hatinya ya Allah, dekatkan ia denganmu ya Rabb. Allahumma alif qalbahu ya Rabbal alamin. Allahumma alif qalbahu ya Allah, wa'aikad wa'atakad fi qalbihi ya Allah, bi'annahu sayamut. Ya Allah, mohon lembutkan hati orang-orang yang keras, yang seloba dalam urusan dunia. Yakinkan pada jiwanya bahwa satu saat ia akan wafat kembali kepadamu ya Allah. Maka mohon ya Allah, sentuh ia untuk berubah dan bertobat kembali kepada nilai kebaikan seperti engkau telah berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami ya Rabb. Allahumma ya Rabbul Alamin, idza kana hadzal yawm ya Allah min baqiyati hayatina, waj'al baqiyati hayatina ya Allah ya Rabbul Alamin hayatan tayyiban mardiyatan mubarakah. Ya Allah, jika hari ini adalah pembuka perubahan di hari kami, masih panjang kehidupan kami lalui, maka mohon ya Allah, jadikan sisa kehidupan kami kehidupan yang lebih berkah, kehidupan yang penuh dengan rahmat, kehidupan yang berubah lebih dekat dengan ridhamu ya Rabbal Alamin. Wa idha kana hadha al-yawm akhir hayatina, faj'al hadha yawm ya Allah yawm al-husnul khatima, wa tawaffana al-muslimin, tawaffana ya Allah bis-salihin, tawaffana bikalimatika ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami dan esok bukanlah bagian dari kehidupan dunia kami lagi, maka mohon ya Allah, terima tobat kami di hari ini ya Allah. Wafatkan kami di hari ini dalam keadaan husnul khatimah. Sambut kami dalam kematian kami dengan kalimat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo pulang kepada Rabbmu, aku rida dengan kepulanganmu, engkau pun rida dengan rida yang telah aku berikan kepadamu. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk dalam bagian hamba yang aku kasihi dan nikmati surga yang telah aku siapkan untukmu. Nahnu mushtaqina bi jannatika ya Rabb, ya Allah, kami merindukan surgamu ya Rabbal alamin. Mushtaqina bi rasulika ya Rabb, kami rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ghayyir hayatana, perbaiki dan rubah hidup kami ya Allah kepada kehidupan yang engkau ridai. Allahumma ya Allah, yusir ya Allah dhunubana kal abad, ampuni dosa kami sebagai ayah ya Allah, yang bila sampai hari ini belum menjadi ayah yang kau ridai dalam mendidik istri-istri kami, dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, jika ada dosa melekat pada kehidupan anak-anak kami, setengah dosa itu kami yang menyumbangnya ya Allah. Maka ringankan hisab kami di akhirat kami ya Allah. Ringankan ya Allah dengan kau berikan hidayah pada anak-anak kami untuk berubah. Allahumma bil ummahat, bagi para ibu yang hadir pada saat ini ya Allah, ampuni dosa para ibu ya Allah. Jika ada dosa melekat pada anak-anak yang dikandung para ibu, maka setengahnya adalah bagian dari ibunya ya Allah. Maka mohon ya Rabb, rizqnal fusrah ya Allah, nusdiha abna'ana, berikan kami kesempatan untuk memperbaiki anak-anak kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, ibu yang saleh, ayah yang saleh. Allahumma ghfir lana ya Allah kal abna, ampuni kami sebagai anak ya Allah, yang sampai hari ini masih kurang bakti kami kepada kedua orang tua kami. Kami seringkali ya Allah menyakiti ayah kami, menyakiti bunda kami. Maka ampuni sekujur tubuh kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang saleh. Ya Allah, hadirkan satu surga untuk keluarga besar kami ya Allah. Engkau janjikan dalam Quran-Mu di surah. Engkau janjikan ya Allah dalam surah Ar-Ra'd. Jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Kami siapkan surga adn untuk satu keluarga yang saleh, bapak yang saleh, istri yang saleh, suami saleh, anak yang saleh. Kami merindukan surga itu ya Allah. Jangan pisahkan kami satu keluarga di surga ya Allah, dengan teman-teman kami, dengan kerabat kami, dengan tetangga kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'asumah. Ya Allah, kami mohon jadikan pertemuan ini pertemuan yang bisa mendatangkan rahmat, merubah hidup kami dekat denganmu ya Allah. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan cinta dan silaturahim kebaikan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
اللهم لا تضيع دموعنا لقد أمرتنا بالدعاء يا الله وأنتنا بالإجابة يا الله jangan sia-siakan air mata kami engkau yang memerintahkan kami untuk berta'lim engkau memerintahkan kami untuk berdoa kami lakukan dan engkau yang berjanji untuk mengabulkan mohon kabulkan ya Allah jika dengan semua ini belum juga mengabulkan doa dari maka tunjukkan kepada kami ya Rabb dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم نحمدك يا الله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمتنا يوم الدين اللهم يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا يا رب العالمين في هذا المقام الكريم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام